kalau di tempat pas hari pakai kopi. Terus pakai kerang. Ya seruput seruput coba seruput. Nah, yang enak tidur waktu itu saya mah enggak bisa. Kenapa ngopi biasanya? Widih. Makan tengah malam. Seafood, nasi, saus Padang, durian. Kita coba. Bener itu. Wah, gendeng bener itu. Kok gendeng? Ini kreatif. Wih, ini loh Mas Indra ada duriannya beneran. Beneran enak. Ini loh, tempoyak. Tempoyak itu durian. Ini wah, tempoyak seperti wah. Ngeblend coy. Oke. Kita mau ke rumahnya Renan. Durian Demak. Gelap cuy. Sini pada ngumpul, gue juga dadakan sebenarnya. Mas Sigit nggak ada lagi di mana Mas Sigit? Di mana? Lumajang. Lagi di Lumajang, tapi ini lagi pada ngumpul nih temen-temen nih. Ternyata nih ada Om Malik, dari Mojokerto ketemu ya di sini bro. Tapi lupa gue masih ke helm. Bekasnya kelihatan. Kelihatan kan Om Abed kan sekarang. Itu jadi ceritanya lagi mau ini nih malam minggu kecil malam sabtu om ya, malam minggu kecil jadi ceritanya lagi ngobrol padahal tadinya bercanda akhirnya beneran kompo kita malam ini kayaknya coba tengah malam nih om ya kak kita mau pingopi siap sampai pagi kita ngobrol ya kak siap ini wah ketemu juga nih orang Mojokerto ketemu di Cilandok ya. Halo om rame nih jauh dari Mojokerto ini ya ketemunya di Cilandok ya cakep salam durian traveler sip widih Indra Bodong sampai juga oh empat nyampe juga pak apa kabar ya Berapa orang? Ya jangan lama-lama di jam 10 bro kasih ngelayanin aja oh jam 11 nih bro wah pertama korek durian 2 juta orang ini buat kopdar kita malam ini nih bro ini apa nih durian apa nih ini durian mono namanya durian mono brand gede banget tuh lihat ada yang nano nih yang ini yang mono yang mana yang mono yang bulat yang ini Zaidun oh Zaidun ini Zaidun dua-duanya dari Wonosobo oh, okay. Masih ada lagi di dalam siap mau buka yang mana dulu nih bro mono dulu mono
Mono. Mudah-mudahan cakep. Kayak yang lokasi ketiga tuh. Iya. Yang ketiga. Enak. Kagak, enggak mau udah cuma nyemil doang. Ini serius, enak. Wih. Bisa enggak? Kita angkat itu. Ini pakai pil. Mono sopo ya? Sudah apa? Perkuk. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Ket mau wis kemuncur koyo ya. Ih. Ngambil netes gini ya. Testimoninya apa ya? Iya. Harus jujur loh, Pak. Gue terakhir aja lah. Manis pol ya. Sip ini. Ada pahit ada? Pahit ada. Sip, pengobat. Iya, wanginya ada pahit ya. Udah jenis pahit ya. Apa? Tawar. Pahit. Ada pahitnya? Ada pahit. Harus dikalibrasi. Pahit, manis. Jangan-jangan umur, karena harus didukung breednya dulu dia. Om Malik, gara-gara deket ini kayak jadi pahit. Ini kecut. Ini harus begini nih. Kayak gitu tuh nikmat. Pahit kan tapi. Makanya kata siapa kalau sobo manis semua. Pahit. Pahit. Pahit sih. Ini tuan rumahnya nih. Nah, tuan rumahnya nih. Kidemang, Kidemang. Nah, rambut, rambut jenggotnya makin lama makin panjang. Dia adalah ponakan Maherzen. Oh iya. Iya. Kakak tertua Maherzen. Iya. Ini lagi kolaborasi sama Elo. Oke. Okay. Cut. Paling jahat. Belum. Durian. Creamy. Manis, gundal. Lengket, pahitnya dapet, enak pokoknya. Durian mono, mantap. Kurang, testimoninya kurang. Baru satu. Ayo, nih. Apalagi nih bro? Durian begundal. Buset begundal. Paling jahat. Gendut lagi tuh. Ini berarti temennya bajingan. Gengsek. Bos. Ini nama Doreen. Ini cocok banget buat malam minggu kecil nih ya. Iya. Di Wonosobo ini nama Doreen ada berapa sih bro? Informasinya sih satu petani aja yang ada yang punya 100 Doreen, 100 pohon itu paling dikit. Iya, kenapa itu namanya beda-beda? Tergantung pohonnya. Banyak. Tadi gue dapat pagi ini dapat kadal buntung, buaya darat. Aduh. Mono hijau. Apa tengah pinggir saya juga enggak tahu lah. Nano, ada enggak durian nano? Durian nano sasi. Lu bilang minta satu durian Demang gitu. Mahare enggak kuat. Oh. Lu gendut ya? Enggak. Kok aja. Ya. On cam nih. Kita lagi live bahaya enggak nih? Sekaligus. Ya juga lah. Sekaligus kata Pak Ismail tanya kenyang. Apa? Ada yang kenyang katanya sih. Malam satuan biasa. Nah, kebetulan hari ini tepat 50.000 subscriber Durian Traveler. Ya kan, mudah-mudahan ini masih paruh tahun, di akhir tahun kita bisa sampai 100.000 subscriber. Masih awal tahun om, bukan baru. Oh iya, masih seperempat. Masih awal. Seperempat ya. Masih awal. Oh iya. Terus? Nah ini kita hari ini kita kumpulnya di Durian Enak. Demang. Yeah. Tuan rumahnya kali ini Durian Demang ya? Oh iya ini. Jam 12 OTW dari kantor. Gali. Om Gali. Om Ali deket nih. Iya, mudah-mudahan sih jam
12 kita masih di sini. Di kontak-kontaknya ya. Kita jam 12 masih di sini. Pahitnya. Masih. Belakangnya ada pahitnya. Ini masih. Masih. Boleh merapat. Kayaknya Soekarno-Hatta ke sini dekat lah. Jadi untuk ukuran durian yang di atas 2 kilo kayak begini berat, banyak ya? Yang jatuh. Oh, okay. Sama petani diambil. Ya banyak yang disebut ya jatuhan prematur lah. Karena susah dibedakan juga dia matang beneran apa lagi ya. Iya, matang beneran apa enggak. Satu-satunya caranya membedakannya adalah dibuka. Kalau enggak ada rasanya berarti bener-bener prematur. Jadi kalau ada yang bilang dari pedagang durian enak belum tentu ya. Belum tentu, Pak. Deg-degan. Deg-degan. Udah follow Instagram Durian Traveler, udah join di Instagram apa? Telegram. Ya. Tolong diisi itu surveinya karena itu menentukan masa depan perdurian Indonesia. Oh ya, sebagai bahan ya bahan ini. Ya untuk bahan ini sih ya, sebenarnya. Bahan. Next. Nih kalau ada bos ini nih kita nggak perlu pusing-pusing untuk membuka karena ada volunteer. Durian apa ini? Durian apa? Zaidun. Yang Durian hobinya, Zaidun the next. Hobinya adalah. Durian nggak matang prematur. Emang, mudah-mudahan gak gagal prematur nih. Ini Jaidun, kita mau buka yang kedua nih, Jaidun. Engkek dulu. Tunggu. Ini bahaya om ini, om putih-putih juga. Jelel gajah putih cakep. Iya sih. Kita bahas sama aja dengan Siki. Mana jelel gajah? Iya gak, asal nyebut aja gua. Lumayan. Pahitnya ada. Pahitnya. Ada pahitnya dikit. Dikit. Tipis doang. Lebih pahit tadi. Iya. Iya. Tapi semua masih enak ya? Enak. Om balik. Om Indra. Wih, gampang saya mah kok. Kayak mah gampang. Mantap. Ternyata kadang itu om kita perlu ya, prematur enggak nih? Dikit. Dikit ya. Kalau bayi mah udah 8 bulan setengah nih. 8 bulan. Belum. Tapi rasanya udah enak. Pahit di badan? Iya. Ya. Kayak ada tes alkoholnya dikit. Entah alkohol, entah apa ini. Gas. Ram. Tawanya yang gini. Aduh. Ini tadi belum dapet yang manis. Emang itu nggak manis, Dra? Nggak manis. Pahit toh. Apalagi yang itu. Ini kayak ada manisnya. Ini manis nih, manis. Wah, enak nih, hangat di perut. Ada bilangin, berarti durian Wonosobo nggak cuma manis doang. Nah, anda tahu tak di durian Wonosobo tuh manis, sedang, pahit, jadi macam-macam rasanya. Jadi nggak manis toh. Gua lagi live lu ngomong. Ya, giliran gua nyobain Zaidun. Oh, enggak mesti juga, Pak. Tergantung ininya. Tergantung siap geraknya semua ya. Siap geraknya aja. Momennya pas, liburnya. Itu tadi saya tanya sama Om Indra. Jadi lagi kumpul-kumpul, Om, di mana, Om? Cuman mandi sekedar. Ya, setuju enggak? Setuju sekedar. Cuman alkoholnya lebih tinggi. Iya. Sekarang kameramen on cam. Jarang-jarang loh. Kameranya jadi gede sekarang. Beok, katanya alasannya beok lagi di ini. Lagi OTW kirim bonengnya. Yang dia pokoknya pengen lagi dia pengen. Bang Ali, dia mau nanti, bang nanti gue minta
schedule buat Padang nih, pada orang Padang schedule gimana? Jumat nggak ada, Jumat itu nggak ada. Harus riset tuh. Gak ada yang lancar-lancar aja. Nanti pecah gimana? Ya resiko mau gimana lagi, itu bernyambut. Paling bagaimana kok? Rasanya apa om kalau ini om? Ketemu apanya? Saja. Apanya? Guli. Lemak-lemak. Lemak minyak. Aduh. Iya. Bekender begini orang. Om, Indra kemana nih? Kan gue jadi ngerti kayaknya salah loh. Jadi Indra. Taruh mana om? Ini yang masih ini, yang masih ini. Iya, iya. Cerah terima dulu. Berapa dong? Udah diintip belum? Bray, udah diintip belum? Udah di segitiga belum? Udah. Ini terakhir nih, matangan. Berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Kurang deket. Kemarin ada yang kayak juga apa gram? Ya ini jahidun. Oh jahidun juga sama ya. Ya barusan mirip. Kasih lihat dulu sih om. Bagus sih. Iya dibuka ya, dimakan. Closing, ini yang closing om. Iya, ini yang closing. Gimana ya, Om Indra? Mulia. Berapa nasinya? Yang itu. Segini tak ada apa? Hah? Malu-malu amat. Enggak nih si om beli. Berapa? 2 juta. Oke. Lah gue. Yang lu ke malu gue lu. Kok keceplosan sih ini? Keceplosan. Sama aku di mana? Pas banget nih gua. Iya. Kulit. Duren. Aduh, kulitnya warna putih. Ini ku oh, ini apa? Kuye. Prematur lah. Enggak, ini enggak prematur. Gua kok prematur. Pakai yang kecil. Oh, dia paling cocok. Kita tes si media. Kita tes si media. Ini baru datang tadi pagi om. Iya. Jatuh ya gini. Ya. Ini dari pesawat. Dari pesawat ya? Iya. Dari rute. Ya, makanya. Bagi gug. Bergendul ya? Begundil. Begundil. Begundal. Kita review nih. Durian begundal Wonosobo. Kayak berantem bos. Oh iya. Tatap kameranya. Reputnya kelihatan nggak nih? Udah jangan deket-deket ah. Shooting lu diomelin ya. Sutradaranya soalnya. Sutradara ini. Ini shooting alami lah, shooting sutradara. Eh, ngomong dulu lah. Ngomong dulu lah, napas dulu. Bentar dulu, kenapa ketemu-ketemu. Kita atar kayaknya. Ya lu itu rasanya OTW ya? Iya. Wih. Manisnya panjang. Ini bakar loh, lawan. Beserat, beserat ini beserat. Delay dulu. Berurat nggak? Berurat nggak? Enggak, enak matang. Enak? Bayar, jangan lupa. Enak bikin nasi lah. Iya loh. Dia lapar ya, belum makan nasi ya. Soalnya kita kesepakatan yang makan pertama yang bayar. Wah, alhamdulillah. Saya mau seru ini. Kalau tadi, dari tadi yang review pertama enak, tadi kan nggak bayar. Kalau ini bayar dulu. Eh kalau mau nyari ini. Durian Demang. Oh, barat sana itu. Barat sana. Durian Imong ada. Masih ada. Korek durian khusus bawor. Bukan begitu? Iya kali. Klik. Lu promo. Oke, kita closing ya. Closingnya pakai bawor istri nih. Makan kerang udah sih ada. Iya, ntar. Ya, kita yang penting closing durian dulu nih.
Serius? Ini jauh-jauh dari Mojokerto nih. Ya, udah. Di Pulau Sepak. Wih. Abis. Belum kelihatan, wih. Abis lagi aja lu kok gua tanya. Kelihatan tuh orangnya. Seriusan? Abis. Wih. Wah. Kurang cempurnya bukannya. Mati. Cahaya lagi sih lebih oke. Pertama bawa. Perdana seremoni. Lekap. Gimana ya? Pertama kali makan bawor? Sip. Betul, enggak salah. Enggak salah. Habis ya? Enggak salah. Enggak salah. Lagi pengen. Ayo yang lain. Yang silakan lu puasin dulu. Puasin dulu. Puasin dulu, puasin dulu. Puasin dulu. Udah. Sip. Oke. Okay. Udah sih udah keriput. Kalau sehari lagi painnya lebih keluar, om. Betul betul. Bos gue Dra. Ya. Aku mau bawor, Tri. Aku nggak mau turun Thailand. Pokoknya malah. Pahit sama alkohol yang keluar. Diminum dulu. Ya, jadi kalau ini kalau jadi kalau udah matang, idealnya satu lagi. Gimana, Indra? Kalau udah matang udah matang. Tapi kalau mau sempurna rasanya, kita rasanya ada pahitnya, kemudian alkoholnya satu hari lagi. Tapi kalau ini sudah matang. Ya, setengah hari lagi lah, setengah hari. Nanti lah, jam 4 ya. Ini sudah satu hari nih. Sudah sering, Om. Kok ini mah kasih pecel lele aja nih. Mata bakal lo, spesialis. No. Special buat dia no. Tahu kan nih. Mas, lama enggak makan bawor. Di sini bawor. Salam. Ketahuan kan? Tahu kan nih. Cuman saya lagi enggak ada di rumah, Om. Wah, lo. Bisa aja besok. Per kilo 150. Ya, saya lagi enggak di rumah, Om. Lagi ngumpul. Untung masih ketemu iya, bawor ya, Om. Saya lagi enggak di rumah. Udah di ujung musim nih, Om. Tahu lah. Rezeki dong. Rezeki ya, Om. Belum lah, orang belum adem lah. Lagi ternyata. Ini kayak gini tambah umup lah. Enggak apa-apa biar enggak panas aja. Ini. Nah, udah. Mabok laut kita habis mabok durian, mabok laut kita. Baru kali ini loh, acara kopdar kita mau ngomong gue. Tapi ini keren banget. Lu tanyain, lu gak percaya nih. Ini keren dari Wonosobo katanya. Ini kasihan keren. Capek dia pasti. Dari laut ke gunung. Katanya sih dari Wonosobo. Ini gak percaya dia dari Wonosobo. Coba tanyain, lu dari Wonosobo kan? Ini nyata ya. Ada nih gitu. Kenapa? Udah. Nasinya kurang. Wah, ini apa pakai nasi? Ini berasa kita di restoran. Ada yang kalau di tempat pas hari pakai kopi. Ya wes seruput coba seruput bukan tadi. Istirahatnya. Istirahatnya menyiksa juga ya. Jahat juga. Kayak seruput nih. Istirahatnya berapa jam gitu? Ya ada ketentuannya itu setengah lima pokoknya bis lagi. Jadi enggak mungkin bisa tidur itu cuma. Udah nenek, Cok. Iya, bisa tidur lagi tidur saya mah enggak bisa. Ngerokok ngopi biasanya. Wih, seruput. Mau cobain enggak? Enak, coba.
lambung, bekas lambung gitu apa? Enggak bawa vitamin. Kan saudara, enggak bawa seri. Ngurang durian. Durian. Eh, makan kerangnya dong. Ini gerak. Tampil dia. Kenapa? Jahat. Jahat ya. Apapun jadi, enggak ada kiri kulit durian itu jadi. Bermanfaat itu kayak di sana aja. Gua ada cuminya, cuy. Ini Mas Bawor. Wah, ini masakan masakan Demang. Yo, wih, oh, gila. Kapan lagi lu makan seafood pakai durian? Ini hanya di Durian Demang. Bentar. Tambah satu durian. Ah. Biar ada. Namanya kan durian. Oh, itu yang kangen gede. Gimana? Itu apa namanya? Gundal. Ada pahitnya? Pahit. Gurih pedes. Di Kamal enggak ada kayak ini. Enggak ada di Kamal. Cuman di Durian Demang. Ketawanya senang banget lu. Kapan lagi? Eksperimennya mantap. Pak, eksperimennya mantap. Ayo, Pak. Enggak ada piring kulit durian menjadi. Enaknya begitu. Nih, jajal coba. Yang gede kayak gini. Waduh, ngampol. Pernah makan di kulit durian song. Nanti mabuk durian ini kalau bukan pakai air doang kayak nasi. Garuda tuh, Garuda. Oke. Okay. Wah, ini waktunya juga. Seafood, nasi, saus padang, durian. Kita coba. Bener-bener itu. Ini lo Mas Indra ada duriannya beneran. Ini duriannya tempoyak. Oh iya duriannya. Oh ya seperti bah. Ngeblend coy. Enjoy your travel. Enjoy your travel.